Dan oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar sobat semuanya? Semoga selalu sehat ya dimanapun berada. Di video kali ini saya akan sharing lagi, yaitu tentang cara install ulang Windows 10 di laptop ThinkPad Lenovo ya. Install ulang bersih Windows 10. Sebelum install ulang, teman-teman harus mempunyai bootable Windows 10 nya terlebih dahulu. Jika misalkan belum punya, silahkan cek di deskripsi, di sana sudah disiapkan ada link tentang cara membuat bootable Windows 10. Atau teman-teman bisa bertanya langsung di kolom komentar, Mas, cara membuat bootable Windows 10 itu bagaimana? Nanti akan saya kasih link, kayak gitu. Minimal flash disknya 8 GB, dan flash disknya itu harus kosong, karena kalau misalkan ada datanya dia akan hilang kalau misalkan dibikin bootable. Nah, di sini saya sudah mempunyai bootable Windows 10 nya jadi saya tinggal colok saja ke laptop yang akan diinstal. Sebelum install, teman-teman harus wajib men-charger laptopnya ya, agar tidak kehabisan baterai. Nanti laptopnya hidupkan seperti ini, dalam keadaan mati langsung tekan-tekan tombol enter ya, seperti ini, dan nanti akan muncul tampilan startup ya. Kita tekan F12 untuk masuk boot menu. Nah, kita arahkan ke USB vendor atau USB HDD agar bootingnya ke USB flash disk ya. Tinggal di enter untuk masuk booting ke USB flash disk. Nanti dia akan booting ke flash disk, teman-teman. Seperti biasa di sini, untuk format waktu teman-teman bisa atur sesuai wilayah masing-masing. Berhubung kita Indonesia, kita cari wilayah Indonesia, teman-teman ya. Nah, selanjutnya tinggal klik next, lalu klik install now. Tunggu beberapa saat ya. Selanjutnya, ketika muncul tampilan layar ini, tinggal di checklist aja, I accept dan klik next. Selanjutnya pilih custom, dan di sini kita akan install bersih seperti baru lagi ya. Ini kita akan delete semua partisi, datanya juga kita akan hapus semua ya. Agar apa? Agar baru lagi, agar mantap lagi, agar grace lagi, mantap ya. Kita delete semuanya. Ketika sudah unlocated, kita buat partisi baru, klik new, lalu klik langsung saja, klik Fly dan OK. Ketika sudah, langsung saja teman-teman bisa klik next. Nah, proses installnya dimulai dari 0 sampai 100%. Ditunggu saja teman-teman ya. Tetapi untuk videonya, berhubung ini agak lama, sekisaran setengah jam saya nunggu, tapi ini videonya saya percepat ya. Karena kalau misalkan tidak dipercepat, wah, durasinya panjang banget ya. Nah, ini saya percepat. Nanti dia akan meminta restart, teman-teman. Atau restart otomatis dia ya. Kayak gitu. Dan nggak apa-apa, ditunggu aja. Kalau misalkan mau klik restart now juga boleh. Ditunggu juga boleh ya. Nah, dia akan restart otomatis. Dan kembali lagi ke loading. Seperti biasa, videonya kita percepat. Biasanya di Getting Ready ini agak lama nih, tapi nggak apa-apa teman-teman. Nggak apa-apa, yang penting laptopnya nggak kehabisan baterai ya. Sambil nunggu aja, sambil nunggu loading ya. Misalkan, Mas, ini setelah install Windows apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Mas? Ketika teman-teman sudah install Windows, yang wajib teman-teman lakukan adalah install driver. Wajib ya, jangan enggak, harus install driver. Caranya gimana, Mas? Bertanya jadi kolom komentar ya, nanti akan saya kasih link cara install driver yang benar dan yang pasti cocok dengan laptop kita, kayak gitu. Di sini wilayah sesuaikan, tinggal klik yes atau next. Selanjutnya kita bahasa pengetikannya kita pilih US, dan untuk internet nanti saja. Tunggu beberapa saat dan akan kembali lagi ke layar biru ya, seperti ini. Selanjutnya kita memasukkan nama. Nama bebas sesuai keinginan, nama sendiri boleh ya. Nama, nah, kita bypass aja ya, agar lebih cepat masuk Windows-nya, dengan cara tekan Ctrl Alt Delete seperti ini, lalu pilih Sign Out, Enter,
dan silakan login. Nanti dia lebih cepat masuk ke Windows. Nah, sudah bisa masuk ke Windows ya. Berarti install Windows fullnya sudah berhasil, sukses dan mantap. Kayak gini teman-teman ya, cara install Windows 10 di laptop ThinkPad Lenovo. Kayak gitu. Oke teman-teman, mungkin info atau tutorialnya mungkin cukup sampai di sini saja. Terima kasih ya sudah hadir, sudah mampir. Jangan lupa like, subscribe channelnya dan aktifkan loncengnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.